ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Ya. Mohon maaf mengganggu. Belok kiri. Tapi angker di jalan. Ya, biasa aja Mas. Nanti kok apa ini? Lah ini siapa, Mas? Saya Mas, ramai-ramai, Mas. Tong. Oh, ada apa itu nih? Ya, Mas sadar enggak? Udah. Hah? Kamu mau kan jadi suami saya? Iya, iya mau. Mau? Eyang Suni. Aba Gopar Eyang Suni. Ah, saya enggak kenal lagi lah. Kan itu enggak beres lagi. Hah? Bisa. Kalau enggak pergi. Bubar. Kalau enggak bubar awas nempel. Saya sudah di sini karena saya sudah melihat orang kita enak-enak itu malam daripada kamu ngikut-ngikut udah jelas kayak gini apaan capek-capek badan dari kemarin sampai kalau dari kemarin perasaan kayak gini ngalangin kita menikut sama kita mau saya ikut sama sampai lagi nyobain lah kali-kali gimana kalau berdua satu Rakan dulu kita. Madu Rukia Cap Mercon adalah madu asli yang sudah di Rukia, di Asma, di Suuk, di Kepoh oleh guru besar Ki Mercon. Berkhasiat. Waduh, sepertinya Bu Haji mau kawin lagi dengan seorang pria ini sahabat ya. Pokoknya pernikahan Ibu Haji dengan laki-laki yang keenam, kalau bisa kita gagalkan ini sahabat. Kita gagal habis, kita gagal totalkan pokoknya sahabat. Apapun yang terjadi kita gagalkan ya sahabat. Jadi posisi Ki Mercon saat ini sedang berada di belakang rumahnya Ibu Haji sahabat ya. Kemarin malam Ki Mercon live itu dihadang beberapa preman sahabat. Wah ini Ibu Haji sepertinya mau mengundang banyak mafia preman ya. Jadi Bu Haji ini nggak mau gitu ya, niat-niat jahatnya ini, niat-niat sesatnya ini diberantas oleh para spiritual gitu sahabat. Nggak mau diberantas oleh Ki Mercon dan spiritual yang lain gitu. Makanya dia ini nyewa mafia-mafia preman yang banyak gitu sahabat. Karena kemarin juga Ki Mercon itu waktu malam-malam ya, kemarin malam itu dihadang sama Mami Noni dan Bang Jack gitu ya, rame preman yang menghalangi langkah-langkah saya gitu. Ini sepertinya mafia-mafianya ini tahu keberadaan saya ini, kayaknya mau menghajar saya di sini ini. Apapun yang terjadi, saya pribadi nggak akan takut. Mau mafia yang model kayak gimana, yang dipakai atau dibayar atau disewa oleh Ibu Haji, saya nggak akan takut gitu ya. Kita akan hadapi terus gitu, pokoknya maju terus pantang mundur gitu. Nah kebetulan kemana dia itu pergi ya, kayaknya mau manggil kawan-kawannya yang lain gitu. Coba cek dulu suaranya ini ya, kita live dadakan ini sahabat ya. Tadi saya dihadang oleh beberapa preman ini, katanya jangan cari Ibu Haji, jangan cari Eyang Suni, jangan cari Abah Gopar gitu. Jangan ikut campur urusan kami katanya. Hadir guru, assalamualaikum akang, salam malasih hadir. Coba cek audionya bagus gak sahabat. Mudah-mudahan bagus audionya ya.
Assalamualaikum Ki, semoga Allah selalu melindungi lancar visi misinya. Aman Kang, aman, bagus. Oke, terima kasih yang sudah membantu saya untuk mengecek audio ya. Yang mana ini? Oh, Bu Hajinya nih, tuh. Tuh, ngelihat nggak para penonton? Gila. Berapa preman ini yang disewa Bu Haji untuk menghadang saya ini? Apakah ini masih sama dengan antek-anteknya Mami Noni yang kemarin ini? Saya nggak tahu ini yang mana ini. Banyak sekali, jatuh tuh. Wah, mau pura-pura apa gimana itu? Jadi bagi para sahabat-sahabat mercon yang baru datang atau baru bergabung dalam Visiki Mercon kali ini, saya ulangi lagi bahwasannya Ibu Haji ini sesat. Punya guru namanya Eyang Suni. Nah, Eyang Suni ini saya udah sempat sampai padepokannya, cuman Eyang Suni ini licik, nyewa mafia-mafia preman gitu. Sehingga saya ketika mau datang lagi ke padepokannya itu kesulitan. Kenapa kesulitan? Dihadang oleh banyak preman. Gitu ya. Dan saya butuh 5 spiritual ini sebenarnya untuk ngeberesin masalah Bu Haji gitu kan. Gerak dikit saya ini digebugin ini sahabat. Gerak sedikit aja ini mobil ya. Digebugin saya ini. Ini semua orang yang ada di depan kita ini baru pada dihajikan sesat nih oleh Eyang Suni gitu kan. Waduh, ada yang ngetok-ngetok juga ini. Biarin aja lah, kita gak usah ladenin ya, paling kroco-kroconya. Semangat Aki, siap. Terima kasih yang udah memberikan semangat. Ada yang gedor-gedor juga sahabat. Waduh, Bu Hajinya mana ini? Kita pantau terus ini. Siapa tahu ada Bu Haji ini. Mas, hati-hati ya, siap. Selalu hati-hati. Ini baru pada keluar dari markasnya Eyang Suni ini. Dijaga sama preman ya. Semangat Akang, siap. Kemarin tuh banyak preman dan saya dibawa sama Haji Siti, dirayu, disuruh buka baju, disuruh mandi, disuruh kikuk-kikuk. Saya hampir kehipnotis kemarin itu, hampir kikuk-kikuk saya sahabat ya. Hampir kena hipnotis. Kikuk-kikuk, tapi alhamdulillah saya masih selamat. Wah, ini kayaknya mafianya nih. Saya sedang diincar preman-preman bayaran Eyang Suni ini. Ngantuk sahabat. Udah lama gak dikirimin kopi sama netizen ini. Biasanya para sahabat mercon ada yang ngirimin kopi, ada yang ngirimin biskuit. gila. Ini para hajinya pada modus semua ini, semuanya ini. Jadi ada info naik haji akbar gitu ya. Naik haji, pemberangkatan haji secara banyak gitu. Cuman hajinya sesat. Dewi pikir Aki kena sekap sama Bu Haji. Enggak kena sekap. Saya itu kemarin menyamar aja pura-pura nurut. Pengen tahu aja sih siapa di belakang Bu Haji gitu. Baru lumayan dicabak-cabak masa etik gitu kan ya. Dalam visi
menobatkan Ibu Haji ini saya nggak sendiri, baru sama Guru Samir ya. Di channel Pasukan Mercon tuh ramai saya lihat. Saya belum bisa menampilkan wajah sahabat ya. Saya belum bisa menampilkan wajah karena saya belum mandi sahabat. Mata saya bengkak, nggak tidur-tidur sahabat. Nanti saya jemput kameramen jam 9 jam 10 nanti saya akan live lagi sahabat. Ini di sini kita pemantauan aja dulu, pemantauan siapa sih pasien-pasiennya Ibu Haji? Siapa sih pasien-pasien atau pengikut-pengikutnya Eyang Suni dan Abah Gopar? Ternyata ya banyak juga nih seperti yang kita lihat. Wah, ini modus di depan nih. Modus nih. Bu Haji nih, gila. Banyak juga suaminya ini. Gak berhenti-berhenti nih orang-orang keluar dari padepokannya Bu Haji ini ya. Saya bantu selawat Ki dari rumah. Siap. Terima kasih. Terima kasih yang sudah bantu-bantu doa, bantu selawat. Gembong premannya ini ramai juga ya Bu Haji ini ya. Ngeri juga saya sahabat. Ki Badenaros mangga. Bagi para sahabat-sahabat yang ingin bertanya masalah Bu Haji ini, masalah Eyang Suni, masalah Abah Gofar, silakan bertanya sahabat. Tidak ada yang melarang untuk bertanya. Atau kalian di rumah yang pengen ngebantuin saya memberantas kemusyrikan, silahkan. Datang aja ke tempat saya. Minum madu Ki, ya madunya gak dibawa, madunya di rumah. Premannya banyak ini, kayaknya udah pada tahu keberadaan saya ini. Di maja, ke nomor WA aja. Kok banyak perempuan juga ya dari Eyang Suni ini? Ngeri juga saya. Waspada Ki, siap, kita harus tetap waspada ya. Banyak preman juga ini. Pada bawa golok. Ngeri juga ini preman-preman ini bakal balik lagi ini ngehajar saya. Ada yang bawa bayi juga ditumbalkan ya. Saya ketinggalan episode Bu Haji Ki. Waduh, ada video-video sebelumnya, tinggal dicek ya. Iya, ini baru ketemu Eyang Suni ini, gila. Rame amat, kebongkar kalian sama Kim Mercon. Buset.
di belakang saya ini padepokannya Eyang Suni ini gurunya Ibu Haji. Udah segitu aja intinya. Preman, awas hati-hati nih ya. Ngeri juga ini. Kita harus hati-hati ya sahabat ya. Oh preman nih nyamper nih kesini nih, preman nih. Buh, ngeri juga ini. Buh, ngeri juga ini. Waduh, kesini kan bener. Ngetok. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah wahid. Kamu. Jadi patung kamu di pinggir, biarin aja. Ya udah saya kasih ilmu rapet ya, jadi patung. Mana lagi nih yang jadi saya masih nyamar ini, sahabat. Saya masih nyamar. Banyak lagi pengikut Eyang Suni ini. Hati-hati sahabat ya, ini misi yang paling sangat sulit ini. Misi yang paling sangat sulit dan sangat beresiko serta sangat-sangat berbahaya. Waduh. Coba nanti kita berusaha maju ya, melewat ya. Kita ikutin terus sahabat ya. Colokan. Kita pantau di sini sahabat. Jadi Bu Haji ini nyewa banyak mafia sahabat ya. Dari tadi ini kejar-kejaran terus sama saya ini.
Kita tunggu di sini, sahabat. Wis aki ganteng pakai kupluk ya. Pecinya udah bau anjir, sahabat. Assalamualaikum Ki Mercon, semoga Allah berikan kemudahan dalam memberantas kemusyrikan. Amin. Salam Abah Menel, semoga sukses. Mana Abah Menel? Abah Menel mah kurang garang. Jadi Bu Haji ini sama Eyang Suni, bagi kalian yang baru datang nih ya, yang baru datang, yang baru nonton. Bu Haji ini punya guru, nama gurunya Bu Haji ini Eyang Suni. Nah, kemarin saya itu ke padepokannya Eyang Suni. Tapi kali ini saya dihadang sama antek-anteknya Eyang Suni, preman. Kemarin juga saya dihadang gitu, sahabat. Dijadikan patung tepi jalan sampai pagi, ya udah tadi satu. Assalamualaikum, salam dari Kediri, siap. Min dinina wa dunyaya. Subang hadir. Terima kasih orang Subang. Purworejo hadir di mana? Jawa Tengah. Siap orang Purworejo. Kediri hadir, siap orang Kediri. Nah, ini dia mobilnya, sahabat, mobil hitam ya. Kita ikutin nih.
tar. Bingung saya. Tetap waspada Ki, iya. Tenang. Hadir Tasik, Ki Mercon mana penggemar Ki Merconnya dulu sangat banyak. Ya, mungkin penggemar Ki Mercon lagi pada sibuk ya, sahabat ya. Jogja hadir, Kaltim hadir. Dikejar Ki, ya ini kita nambal angin dulu, ngisi angin dulu, sahabat. Kehilangan jejak ya, Ki, ya. Hadir lagi Mbak Fitriani, siap. Blitar hadir, siap Blitar. Cilegon Banten hadir, siap. Kayangan Biwek hadir. Ki, kenapa chat grup nggak pernah balas? Tidur terus sayangnya ya. Sumedang hadir, siap. Thank you.
Oke guys, jadi terus ya sahabat ya. Aki sama siapa di mobil? Saya sama kameramen. Cuman lightingnya lagi dicas dulu sahabat ya. Kok nggak nyampe-nyampe Ki, bentar lagi sahabat. Kira pocong itu spanduk.
Siapa nih orang berdiri di tengah jalan ya? Ngeri juga ini, sahabat. Kira-kira siapa ini orang ini ya? Ngadeng jalan saya, sahabat.